Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, apa yang korang nampak kat background ni? Yes, this is my room. My room. And the other roommate. But, diorang dah balik. Wadah seorang je dekat bilik ni. Sebab Wadah tak nak balik. Baru je jumpa family minggu lepas. Tak sampai minggu lepas. Baru kemar. 3 hari lepas, 4 hari lepas. So, Wadah malas nak balik. And Wadah nak buat video untuk what I do in weekend, on weekend. In weekend, on weekend. I don't know. Yeah. Selama hari ni hari Jumaat. Selalunya hari Jumaat ada kelas. Kadang tak ada, kadang ada. So, hari ni ada kelas pagi tadi. So, pagi tadi je lah kelas. So, sekarang ni tengah free. Sebab lagi satu pun sekarang dah call. 5 lebih ke 6 gitu. Wadah nak buat rutin Wadah masa hujung minggu. Actually, random tau. Hujung minggu ni memang banyak random lah. And by the way, Wadah dah SEM 2. Baru je SEM 2. Tapi rasa macam cepat. Sangat-sangat. No, dah SEM 2. Ni pun dah nak. Macam dah nak akhir-akhir bulan. Macamnya dah nak habis SEM 2 juga. So, korang nak tahu tak Wadah buat apa masa weekend? Tak menarik tapi bolehlah sebagai student je. Dekat Bangi ni. KPTM Bangi. Yep. So, semua orang tak ada tau. Actually, KPTM punya hostel. KPTM Bangi lah. Dia macam hidup berjiran je. Kongsi toilet dengan bilik sebelah. So, semua orang tak ada sekarang ni. Kecuali Wadah. And Wadah rasa macam Wadah dah habis satu lah kerja assignment. Satu subjek je baru siap lah. Tapi Wadah rasa macam apa kata kita berkotong royong seorang-seorang. Untuk hari ni je lah. Mana yang Wadah rasa Wadah larat, Wadah buat. Okay. Tugasan yang pertama yang Wadah nak buat, basuh toilet kita orang. Sumpah. Rasanya lah Wadah. Masa tu Wadah ada basuh tapi macam gitu-gitu je lah. Macam nampakkan dia cantik gitu. Tapi dah 2 minggu juga. 2 minggu, 3 minggu. So sekarang ni, oh wow. So kita nak kemas. Okay. Jom lihatlah. So, hi guys. Dah siap. Saya membasuh. Kamu jangan tengok. Aduh, tak boleh nak tengok. Kita bagi lantai je lah. Okay, tu. So, itu antara yang Wadah nak buat selama duduk dekat sini.
Terus sekarang ni pun dah nak maghrib. Dah dengar macam tu kan eh? Dah dengar ke? So malam ni Wardah nak pergi makan. Tak tahu lagi nak pergi makan mana sebab dah dan nak 8 bulan jugalah duduk sini, tempat yang sama je kan pergi. So tak tahu lagi nak pergi makan mana, Foodpanda ke apa ke. So stay tuned je, okay? So hi guys. Malam tadi Wardah dah makan dah. Pergi keluar makan dengan kawan-kawan Wardah. Wardah tak lakam pula. So tadi Wardah makan kuih tiaw. And kawan-kawan Wardah semua makan tom yum. Kuih tiaw goreng. Wardah kuih tiaw goreng. So sekarang ni dah pukul apa namanya? Dah pukul 11 suku. And Wardah pun macam mengantuk ya, yeah? Sebab pagi tadi bangun awal sebab ada kelas. So yeah, good night everyone. Jumpa esok hari Sabtu. InsyaAllah kalau hari Sabtu, InsyaAllah kalau esok pagi Wardah bangun awal, Wardah try cari breakfast. Tak pun merangkap ke lunch. Sebab Wardah selalunya makan cemil-cemilan je kalau pagi. So yeah. So good night. Bye-bye. Jumpa esok. Mari ayo. Sebab apa aku kecewa? Sebab apa Wardah kecewa ni? Ni tak kecewa lah sebab memang Wardah dah beli dah sebelum ni. Wardah dah pernah try dah, sedap. Jok, nanti lah nak repeat lagi. Dua ni memang Wardah dah repeat dah. Selama ni, kalau selama ni baru sekali lah Wardah beli, tapi ni baru kali kedua. So yang Wardah kecewa ni adalah ini. Dia tak kecewa, memang betul air dia ni. Tapi kecewanya bila harga dengan kecil cemonik ni. Tak masuk akal. Tapi tak apalah, kita dah beli dah kan. Salah kita jugalah. Salah kita juga. Nasib baiklah boleh curekan dengan ni. Ni so memang sedap lah. Ini sundur buji ke. Wardah beli dekat Foodpanda. Dia punya kedai dia, nama dia Milk Mustache Cafe. Apa benda tu? Nanti Wardah letak namanya kat sini. Dia jual makanan Korea. Tak banyak sangat macam kedai-kedai lain, macam kedai Myeongdong Tteokbokki ke, kedai Duboyo ke. Itulah kedai yang selalu ada beli. Tapi Wardah macam tengah craving diorang punya ni. Ni sedap tau. Korang ni tolonglah beli. Sebab sedap gila siapa yang makanan Korea lover kan. Ni lah Wardah suggestkan dekat dia punya cafe, dekat dia punya restoran, kedai semua tu. Yang lain Wardah tak belilah sebab
Wadah, nak makan nasi. Ha, ni nasi dia. Ini nasi dia nasi biasa, bukan nasi yang macam nasi Korean. Ha, bukan. Nasi yang macam nasi putih yang kita masak yang makan dengan lauk pauk tu. Maksudnya ni sendu-sendu je. Sabar je. Satu-satu. Okay. Mission aku sekarang ni nak masukkan air ni dekat dalam bekas ni. Sebaik air dalam minyak kosong. Nampak gayanya kena ambil air lah dekat kowe. Nasib baik sedap. Lepas tu ini sandu bucik dengan nasi. Dia memang panas lah. Memang sedap lah. Tengok, dia punya portion untuk seorang je tau. Wadah beli ni memang untuk ni je lah. Untuk wadah je lah. Oh. Okay. Hah, kau. Jom kita makan. Inilah sarapan merangkap lunch. Merangkap. Taklah. Malam makan lain lah. Bismillah. So, apa nama ni? Dia sedap tapi pedas bagi Wardah. So macam Wardah tak makan pedas sangat. Wardah tak suka, bukan tak suka pedas, Wardah tak tahan pedas. Wardah suka pedas tapi tak tahan pedas. So macam ni, dia macam so-so. Tapi still membuatkan Wardah. So, yep. And yes. Biar Wardah enjoy dulu makan Wardah. Lepas tu Wardah sambung balik video, okay? Lepas ni Wardah mungkin kemas meja Wardah ni. Dah berapa minggu dah. Biarkan macam begitu saja. Memang macam hutan tengoknya. So, yes. Annyeong. Hi guys. Wardah dah habis makan tadi petang. Ni sekarang pun petang lagi. Tapi baru je azan asar. So Wardah nak kemas ni meja ni. Tengok ni. Ni apa span ni? Wardah nak lap ni meja. Lepas tu kemas balik. Okay. Thank you.
pergi makan. Makan-makan. Ini Allah, ini ID. Dompet. Dompetku terlalu kecil. Jom, ayo. Nak bawa apa lagi? Kita kena bawa tisu sebab Wardah ni kuat berpeluh. So yes, so let's go. Banyak hantu. Banyak-banyak hantu? Hantu apa yang pandai bersilat? Hantu ah. Dengan sekali lapas. Aku suka kena buat konten main-main masa alipan ah. Hantu ah. Dah lah panjang hantu. Sebenarnya dia pula main teka-teka tau. Tak lupa tau. Okay, ni Ania. Burung apa yang boleh berdiri, boleh baring tapi tak boleh duduk? Beruang. Burung. Ha, burung. Memanglah burung. Berapa? Burung tu. Burung. Dia boleh berdiri, boleh baring tapi tak boleh duduk. Penguin. Kenapa? Tiba. Biasa aku tak aku dah rosak weh. Aku main burung. Buruk. Mengganti malam masih terbayang apa yang berlaku pada diriku ternyata kamu. Hai guys, orang nak balik hostel. Daripada makan. As korang dah tengokkan video pada pergi makan dengan kawan-kawan dah dekat pasar, dekat je dengan hostel. Kalau korang nak tahu dekat mana, dia dekat depan Bangi Perdana Hotel. Bangi Perdana Hotel. Lepas tu dengan Bangi Gateway. Bangi Gateway depan lagi kot. Catu Cak nama dia. Catu Cak Bangi kot. Sebenarnya kita orang panggil dia pasar. Sebab kat situ macam-macam ada. Tapi malam je tau. Petang ke malam. And dia akan tutup hari Isnin. Semua gerai tutup hari Isnin. Sebenarnya cerita kat situ, kawasan tu semua tutup hari Isnin. Kecuali hari Isnin. So hari lain tu dia orang buka. Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad semua buka. And kalau hari Jumaat, senang cerita hujung minggu kot. Hujung minggu akan ada bandel lah, senang cerita, kat sebelah dia. So kalau area-area Bangi, siapa-siapa yang tak tahu nak makan kat mana apa, kat situ boleh makan. Banyak jugalah pilihan dia. Ada kondor, ada shawarma, ada nasi ayam kunyit, semua ada. Apa nama ni yang koktel viral tu, koktel cedok tu pun ada. Semua ada. Lepas tu ada kedai baju juga tau kat situ. Kat situ semua ada lah senang cerita. Cuma dia punya pasar lain, tempat kedai baju semua lain. So korang boleh lah pergi situ ya. Harga pun berkepatutan jugalah sebab dia punya tarikan kan student. So mesti lah harga dia pun macam nak buatkan student beli.
untuk diorang buat harga student. So yes, dah promote aku. Okay, selepas Wadah balik, selepas ya, after Wadah balik, Wadah kat sana makan nasi ayam kunyit macam biasa. Wadah punya favourite kat situ. So kat situ murah, kiranya okey lah kalau student nak makan nasi, nasi ayam kunyit, nasi daging kunyit. Ha, so korang beli, boleh beli kat situ. Wadah ada beli waffle. Ini pula bahagian lain tau, pasal dia besar sebenarnya. So macam-macam boleh buat kat situ. Macam-macam lah. Ada jual waffle. Wow. Wadah beli. Wadah beli flavor coklat. Inti coklat. Kamu lihat ya. Oh, lain pula ya. Ada dua. Suka waffle ni sebab masa tu kawan Wadah yang beli. So Wadah macam sedap sangat ke, sebab kawan Wadah selalu beli tau. So Wadah nak try lah, lepas tu super sedap. Dia jenis macam yang kalau lembik pun sedap. Kan ada yang jenis macam lembik tak sedap. Tak boleh. Macam-macam. Lupa sedap dia. Bersebal. Langsung. Cuma hari ni bukan pakcik yang selalu jual tau. Yang ni macam maybe bawa budak bawah dia. So macam tak teratur sikit. Tapi tak apa. Sedap dia mesti sama. So hari ni ada kemas meja Wadah, atu makan lagi keluar. So maybe malam ni Wadah nak buat kerja. Banyak assignment kawan. Minggu dah minggu ke 10. Minggu ke 9. Banyak lagi benda yang kita orang tak settle lagi. Sedangkan week 14 dah nak dekat dah weh. Macam kita orang week 14 tau. Kiranya satu sem 14 minggu. Lepas tu akan satu minggu tu untuk week study. Lepas tu final. So macam tinggal berapa minggu je kita orang dah nak habis sem 2. Wadah nak sambung buat assignment malam ni. Lepas tu ada tidur. Okay, let's go. Hai, tadi dah bincuk sana. Nak buat assignment dekat luar. Muka aku macam apa? Dekat 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 mana ni? Taman Tasik Cempaka yang nama dia. Kena palen bajunya, tapi ada nama tu, ada nama. Palen. So, tengoklah. Kita orang nak menari. This is our outfit for today. So, we are wearing all black. Hijab and no. And then we wear this batik. Actually, please close batik. Up please. This is my mom's batik. And then we wear this. This shoes. Sneakers. Sneakers. Okay.